kayak Qrem sama Resirem digabung, ini api dan es ya. Ya, nah untuk transisinya kayak gitu, set kayak dua naga, nice. Nah jadi kayak gini nih. Oke, cuy, kembali lagi channel Amos Gaming, channel free player aja menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di Pocket Awakening ya. Oke, Pocket incoming server Cina ya, Pocket Awakening. Oke, nah di video kali ini kita bakal melihat ini ya, apa namanya? Flamboyant Qrem di Global Indigo. Oke, Global Indigo nih ya. Global Indigo baru aja kelar ya, baru aja kelar. Makanya aku ini recordnya malam. Oke, pulang taraweh ya. Oke, nah di video kali ini kita bakal ngelihat sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini untuk si Flamboyant Qrem. Kita lihat dulu untuk ini ya, bordernya ya. Ini bordernya si Flamboyant Qrem. Bordernya menurutku lumayan keren ya. Bordernya lumayan keren gitu ketimbang Alain Charizard X. Mana Alain Charizard X? Nah, ini untuk Alain Charizard X. Kalian bisa lihat ada kayak Charizard X di sini nyembur api muter gitu ya. Oke, nah kalau ini, nah ini untuk ininya animasi gantinya. Jadi kepalanya jadi gede gitu. Ya, nah ini balik lagi ke atas, habis dia nyembur gitu nanti terus ke bawah jadi kepalanya gede gitu. Nih, set kayak ada tangan gini ya. Kayak ada tangan. Nah, kalau ini untuk Flamboyant Qrem, Qrem sama Reshiram ya. Kayak Qrem sama Reshiram digabung, ini api dan es ya. Ya, nah untuk transisinya kayak gitu, set kayak dua naga, nice. Nah jadi kayak gini nih, Flamboyant Qrem kayak dua naga kejar-kejaran ya, dua naga kejar-kejaran api sama es. Ya, nah tadi kalau kita lihat di mana namanya Global Indigo, itu udah ada beberapa player yang pakai bordernya, yang artinya dia udah ngetransfer ya, dia udah ngetransfer nih ya. Ya misalkan ini ya. Ini pakai ininya nih, dia udah ngetransfer Qrem. Di sini dia juga pakai Alain Charizard X. Terus kita cari lagi di tempat lain, ada nggak yang udah ini ya. Kalian lihat ini bordernya Flamboyant Qrem, kita lihat di sini. Ini ya, dia bawa Flamboyant Qrem nih di awal. Tapi kayaknya ini nggak sampai sih ya. Bentar, kita lihat lawannya siapa. Lawannya Megadiancy doang, 1,6 juta. Ini kayaknya Mega Diancy-nya udah kalah ya sama PK Necro gitu. Oke, ini nggak nyampe ke Flamboyant Qrem-nya. Kita coba lihat lagi ada yang, nah ini ya ada lagi yang pakai ya nih di F ada yang pakai lagi nih bordernya Flamboyant Qrem. Tapi kalau kita lihat di sini, dia nggak bawa Flamboyant Qrem-nya, tapi dia udah pakai bordernya ya. Yang artinya dia udah punya Flamboyant Qrem, tapi di sini dia nggak bawa. Oke, nah ini ada lagi ya, ada lagi nih, udah mulai banyak sih yang bawa Flamboyant Qrem. Nah, di sini ini aku rada curiga ya, kalian bisa lihat dia punya bordernya ya, dia punya bordernya. Oke, kita coba bedah ya, ini kita coba bedah coba. Jadi di sini dia punya bordernya nih, kalian bisa lihat ya, ini border Flamboyant Qrem ya, ini White Qrem, bordernya White Qrem. Mana sih? Oh sorry, ini ya ini. Kalian bisa lihat ini bordernya si Flamboyant Qrem. Oke. Nah, di sini dia punya Reshiram bintang 8 ya, Reshiram bintang 8. Di sini juga dia punya Qrem bintang 12. Yang artinya apa? Dia udah gabungin, habis itu dia pisah lagi ya. Dia pisah lagi, ini udah dipisah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Flamboyant Qrem itu dipisah sama dia? Padahal dia udah buat, kenapa dipisah lagi?
apakah saking ampasnya flambeau curem itu udah dibuat dipisah lagi. Nah, aku nggak ngerti kalau misalkan dipisah lagi, apakah dia bakalan balik atau enggak. Karena kalau kita misalkan mau buat flambeau curem ya, kita butuh beberapa. Misalkan di sini ya nih, kita butuh 200 syak merah, terus ini butuh 70 cok red evolution key ya. Butuh REK red evolution keystone ini 70, terus kita butuh batu curemnya 50. Nah, di sini aku enggak tahu batunya bakalan balik atau enggak. Nanti mungkin aku bakalan make sure ya di bili-bili itu ada atau enggak gitu. Kalau ada nanti aku liatin bakalan balik atau enggak. Ini aku enggak tahu ya bakalan balik atau enggak. Kalau baca dari rule di sini aku nggak tahu sih ada atau enggak. Kayaknya tetap bahannya nggak bakal balik deh. Ntar kita, aku jadi penasaran juga. Jadi kita coba lihat. Soalnya ada beberapa orang yang memang nggak ini nih nggak srek gitu ya, nggak srek sama si flambeau curem, terus dibalikin lagi. Jadi udah ada bordernya gitu. Pokemonnya udah ada tapi flambeau curemnya udah nggak ada karena emang udah di pisah lagi, divide lagi ya. Oke, ini ya. Fit condition necessary for elf before the certain development. Oke, jadi ada syaratnya ya. Ada syaratnya, kita udah bahas itu di video sebelumnya ya. IV-nya harus berapa, friendship-nya harus berapa, harus bintang berapa, itu udah kita bahas. After the fit, the white curem card development has individual value, favorability and personality. These three inherit the initial combination selected curem. In the combined stem, Reshiram and Furem use in combined cannot for system. Okay. Nih, disintegrate related. Player are requested to choose the disintegrate function carefully and reintegration request adalah okay. Ini bakal memerlukan beberapa untuk dikonsumsi ya. After the disintegration, the prefit curem and Reshiram can be restored nih ya. Bisa di-restore, use for development or play array. After the disintegration, the flambeau curem is locked state and various system and gameplay are not available in the formation use. After the disintegration, the flambeau curem can be cultivated and the development stage will be retained after reactivation. Oh, dia bakalan retain. Retain itu mungkin ya di sini, ini kunci juga ya. Di sini dia kata-katanya adalah retain. Retain itu berarti tetap bisa gitu. Jadi kalau misalkan udah kalian ini, kalian tetap bisa buat lagi, nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai ini kayaknya ya, nggak perlu pakai ini lagi, kalian bisa gabung kapanpun gitu. Kayak ini cuman bisa kalian lepas, terus kalian gabung sama Zekrom besok. Kayaknya sih kayak gitu ya, semoga aja karena ini ada yang ini soalnya, ada yang udah mecah gitu ya, ada yang udah mecah. Oke, nah. Tadi udah aku lihat beberapa ya, dan yang Q-Rem-nya itu kayaknya mungkin cuman ada di sini ya. Jadi kita coba lihat ini Q-Rem versus Primal Groudon ya. Ini WK-nya flambeau curem-nya itu 1,1 juta lawan PG 2 juta ya. 2,2 juta. Jadi CP-nya itu beda sekitar 1 juta ya. Oke, ini langsung mati ya. Oke, kita lihat ini bareng ya, masuk bareng. Kalian lihat sama-sama ngurangin darah, tapi PG-nya lebih banyak ngurangin darah ketimbang si flambeau curem-nya. Oke, kita lihat seberapa ngefek ultimate-nya si Primal Groudon ke flambeau curem. Oke, 2,9 juta. Oke, set, tubruk langsung, set, 2,9 juta ya. Darahnya aku nggak tahu tadi, nggak ngelihat ya darahnya dia ngurangnya itu seberapa gitu. Oke, trot, nice. Cuman 170.000 doang cok damage-nya ya. Tuh, kalian lihat untuk darahnya masih ada setengah, si PG-nya juga darahnya setengah. Tapi flambeau curem di sini kayak lebih nggak diuntungkan ya darahnya, sumpah. Dan tadi tuh setelah di ulti mati ya, flambeau curem setelah kena ultimate-nya si Primal Groudon itu langsung mati. Dan dia overclock ya, overclock full lagi. Habis itu dia jadi lebih tipis ya setelah overclock. Oke, itu ya, kalian bisa lihat flambeau curem seampas itu. Jadi itu kenapa si orang ini tadi ya, kenapa orang ini tadi itu ngancurin lagi white curemnya nih ya. Jadi dia pisah lagi gitu.
si Qrem sama Reshiramnya dia pisah lagi. Tapi kalau misalkan dia mau gabungin lagi kapanpun itu kayaknya masih bisa, karena tadi retain itu nggak tahu ya nanti bakalan diupdate lagi atau enggak gitu. Misalkan tiba-tiba ternyata kalau misalkan kita mau gabungin lagi itu kita perlu beberapa gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu ini, tapi emang seampas itu ya cok ya, penjelasannya emang kayak gitu cok, seampas itu. Oke, kita coba lihat Flame White Qrem kalau di serverku ya. Di serverku kayaknya enggak ya, ini ya, ini dia pakai Flame White Qrem. Ini dia pakai Flame White Qrem, tapi aku enggak tahu, aku enggak bisa ngelihat komennya tuh di mana sih ngelihatnya ya. Soalnya ini emang beneran aku enggak bisa ngelihat ya untuk si Flame White Qrem-nya gitu. Ini enggak bisa diganti gitu. Jadi aku nggak tahu, cuman setauku Flame White Qrem ya kecil banget cok ya, kecil banget. Katanya cuma 4,8. Ini kalau kalian lihat ratingnya, ini bahkan Skizoranya 9,5 cok. Ini yang ngevote mungkin free player ya. Skizoranya 9,5, Flame White Qrem nggak masuk sama sekali. Terakhir dia ada di 4,2 kalau nggak salah ya. Kayak itu ya, jadi Flame White Qrem asal alasannya kenapa pada dipisah gitu. Ya aku cuman ngelihatnya cuman baru dua sih ya orang yang udah ngepisah tadi. Oke, tapi nanti kita lihat perkembangannya lagi lah. Semoga harusnya ya nanti bakalan di-buff sih. Oke, itu ya, aku cukupin dulu cok videonya kali ini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mapas Gaming. Bye.